Berikut adalah daftar 10 nama pemenang undian harian yang mendapatkan uang tunai Rp500.000, Seruput Rejeki Tora Susu, edisi Minggu 1 September 2019. Pemenang pertama, Kun Cahyo, Jalan Teluk Cendrawasih, Gang 14, Nomor 7, Kecamatan Blimbing, Malang. 2. Luhur Ringsih Ika, Jalan Kemantren 3, Gang Agus Salim, 138, Kelurahan Bandung, Rejosari. 3. Vita Priscilla, Jalan Pelabuhan Ketapang 1, Nomor 2, RT 7, RW 6, Malang. 4. Wahyu Edit Saputra, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. 5. Mariati, Jalan Ngaglik, RT 14, RW 1, Sukun. 6. Lina, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji. 7. Maria Krismonika, Perkebunan Sirah Kencong, RT 2, RW 19, Ngadirenggo, Wlingi, Blitar. 8. Paijan, Jalan Sarangan, Gang Geger, RT 4, RW 1, Kecamatan Pakisaji. 9. Ari Rahmawati, Kerajaan Sumber Sekar Dau. 10. Dita Dwi A, Jalan Danau Rawa Paning, 3, H5E 14. Sementara untuk para pemenang undian 1 paket Umroh Seruput Rezeki Tora Susu Minggu ke-7, edisi 1 September 2019, atas nama Sumiati, Dusun Bamban, RT 11, RW 5, Asri Katon Pakis. Selamat kepada para pemenang umroh dan pemenang harian yang mendapatkan uang tunai Rp500.000. Dan tentunya masih ada 710 orang lagi yang akan menang undian uang tunai Rp500.000. Serta masih ada 10 lagi paket umroh untuk Anda. Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu, masukkan ke dalam amplop, dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Seruput Rezeki Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya.